RM300 banyak nih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Selama ini aku tak pernah pegang duit sebanyak ini. Tak pernah. Kalau bukan kerana Pak Ali yang telah sudi menerima aku bekerja di kedai makannya dahulu, aku tidak mungkin akan merasa memegang duit sebanyak ini. Aku masih ingat, kira-kira sebulan yang lalu, Pak Ali yang berasa kasihan melihat kehidupan keluargaku yang agak daif telah sudi menerima aku bekerja di kedai makannya sebagai pencuci pinggan mangkuk. Pada ketika itu, aku fikir Pak Ali akan memberi upah paling banyak pun 150 atau 200 saja. Tapi rupa-rupanya Pak Ali memberi upah yang agak banyak untukku. Ayah, mak, adik-adik, Alung dapat banyak duit hari ini tau. Walaupun bagi orang lain, apalah sangat dengan 300 ni. Ini hanya jumlah yang kecil sahaja. Tapi bagi Alung, jumlah ini begitu besar. Besar ertinya bagi Alung. Besar ertinya bagi keluarga kita. Ayah, Alung tahu ayah telah banyak berkorban untuk keluarga kita. Kalau tidak ke sungai menangkap ikan atau mengail udang, ayah akan mengambil upah menebas rumput atau memetik kelapa jiran-jiran. Dengan upah dan hasil tangkapan ikan dan udang yang tak seberapa itu, ayah menyara kehidupan kita sekeluarga. Ayah tidak pernah mengadu penat. Walaupun sebenarnya Alung tahu ayah sememangnya sangat penat bekerja tanpa rehat. Terima kasih ayah, terima kasih. Alung tak akan lupa segala jasa dan pengorbanan ayah. Sebagai anak sulung, walaupun Alung baru usia 11 tahun, Alung akan cuba meringankan beban ayah. Alung berjanji tidak akan mengabaikan pelajaran Alung. Kerja sebagai pencuci pinggan mangkuk ini hanya Alung lakukan setelah Alung menyiapkan kerja-kerja rumah Alung. Alung janji ayah, dengan duit ni ayah nak Alung belikan apa ya? Ha, ayah pasti suka kalau Alung belikan sepasang kasut. Hari tu Alung tengok ayah pakai kasut yang sudah lusuh benar. Kesian ayah. Tak apa ayah, tak apa. Alung akan belikan sepasang kasut yang baru. Tapi maaf ayah, Alung cuma mampu belikan sepasang kasut yang murah dahulu untuk ayah. Mak pula, mak suri hati kita sekeluarga. Takkan Alung lupa akan mak. Mak yang saban waktu setia membantu ayah mengurus rumah dan anak-anak ketika ayah keluar mencari nafkah. Subuh-subuh lagi, mak sudah bangun menyediakan bekal ayah dan kami anak-anaknya. Walaupun cuma nasi putih, berlaukkan telur goreng kicap, bagi Alung, bekal yang mak sediakan sangat-sangat sedap. Mak rajin bertanam sayur di belakang rumah dan pandai mengolah sayur yang ditanam menjadi hidangan yang sangat sedap dan lazat. Kita sekeluarga selalu makan dengan berselera sekali hingga menjilat jari, kata Anga. Rumah kita juga walaupun agak kecil namun sentiasa nampak kemas dan bersih hasil tangan emak. Terima kasih emak, terima kasih. Alung juga tidak akan lupa segala jasa dan pengorbanan emak. Seperti ayah, mana Alung belikan apa ya? Ha, Alung tahu. Pasti emak suka kalau Alung belikan sepasang kain untuk emak buat baju kurung. Alung tengok emak dah lama tak pakai baju kurung yang baru. Asyik pakai baju opa saja. Baiklah, Alung akan belikan sepasang kain untuk emak. Pasti emak suka. Bagaimana pula dengan Anga? Bagaimana juga dengan Usul? Alung tak boleh lupakan kamu berdua. Kamu berdua adik-adik yang sangat Alung sayang. Kehadiran Anga, kehadiran Usul
telah menambahkan lagi kebahagiaan dan keceriaan dalam keluarga kita. Amar dan Usuh mahu Alung belikan apa ya? Maaf, maaf, maaf. Alung tak akan belikan coklat atau gula-gula untuk kamu berdua. Sebab Alung tak nak gigi adik-adik Alung rosak nanti. Kan tak comel. Tapi kesian pula Alung tengok muka Amar dan Usuh nanti. Dah lama kamu berdua nak makan coklat dan gula-gula kan? Baiklah, Alung akan berikanlah sedikit coklat dan gula-gula tu. Selebihnya, Alung akan gunakan untuk bantu ayah dan mak membeli keperluan persekolahan kita bertiga. Semoga Amar dan Usuh faham. Biarlah kita berbelanja untuk barang yang perlu dahulu. Ya, kita perlu berkorban hari ini untuk kebahagiaan keluarga kita pada hari esok. Selepas ini, Alung akan terus balik ke rumah untuk jumpa ayah, mak dan adik-adik. Tunggu Alung balik rumah ya. Seni untuk